Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya di channel Insan Terkepo. Oke guys, di kesempatan kali ini kita bakalan melakukan sebuah modifikasi pada sok depan motor Yamaha Vixion ini. Dikarenakan menurut saya untuk motor Yamaha Vixion itu untuk suspensinya itu tidak seempuk punyanya GL Pro ataupun Mega Pro seperti itu. Nah, di kesempatan kali ini tapi ada beberapa kelebihannya ya guys untuk motor Yamaha Vixion ini. Untuk shocknya itu kalau di tikungan tidak goyang-goyang karena suspensinya yang menurut kami cukup stabil untuk di tikungan. Tapi kekurangannya di yang apa ya, jalanan yang agak terjal itu terasa banget untuk dari keempukannya motor Yamaha Vixion ini. Nah, di kesempatan kali ini saya bakalan modifikasi untuk pir pegasnya. Saya akan mencoba ya, bisa dibilang ini adalah eksperimen. Jadi nanti kita lihat seperti apa. Kalau hasilnya empuk dan bagus ya, berarti eksperimennya bagus seperti itu ya. Oke, sebelum kita berpindah ke modifikasinya, jadi kita lihat dulu untuk pirnya. Untuk pirnya ini adalah pir ori dari motor Yamaha Vixion seperti ini, dan ini ada apa ya, ada ringnya, kemudian ada penyambungnya seperti ini ya. Jadi ini ringnya dikasihkan sini ya, seperti yang standar seperti itu. Nah, di kesempatan kali ini kita menggunakan pir dari motor Honda ya. Ini kalau nggak salah itu Honda Mega Pro ya. Setahu saya ini pir motor Mega Pro, karena saya lepas ya, karena ada motor Mega Pro. Kemudian sementara saya lepas untuk pirnya demi apa ya, untuk menjawab rasa penasaran saya selama ini dengan motor atau suspensi motor Mega Pro yang empuk dan enak kalau di terjalan seperti itu. Oke, ini dia untuk pir pegasnya. Kita lihat untuk apa ya, perbesarannya atau besar kecilnya ya. Oke, kalau untuk besar lingkarannya hampir sama ya guys, dan untuk besar pirnya pun juga hampir sama seperti itu. Nah, langsung saja kita bakalan memasangnya ya. Kita langsung bakalan pasang di atas ya, atau di sok ini ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita masukkan. Oke, seperti ini. Kalau untuk pirnya memang lebih panjang ya, memang lebih panjang dari motor Vixion ini. Oke, pirnya segini, dan kita bakalan istilahnya ceneng, ataupun kita kembalikan ke posisi paling atas atau top seperti itu ya. Oke, kita naikkan tripodnya terlebih dahulu. Oke, kita naikkan ya, langsung saja kita ceneng seperti itu ya. Nah, oke. Kalau untuk masalah panjangnya itu hampir sama dengan yang ini ya, yang Vixion, terus di dipasang ganjalnya itu hampir sama untuk ininya ya. Cuman ini agak oblong gini ya, karena besarnya itu dimensi apa ya, lingkarannya itu berbeda ya dengan punyanya yang asli Vixion seperti itu. Oke, langsung kita pasang untuk pengancingnya ya guys. Jadi nanti langsung kita buktikan seperti apa untuk hasilnya. Oke, kita pasang. Ini olinya tanpa dikurangi ya. Jadi untuk settingan olinya tetap settingan yang Vixion ya. Jadi tidak saya rubah untuk settingan ataupun kapasitas dari olinya, tetap
pada settingan waktu menggunakan peer shocknya Vixen seperti itu. Nah, kondisinya seperti ini guys. Jadi kalau untuk keempukannya hampir ini ya, sama. Coba nanti kita buat jalan seperti apa rasanya ya guys. Simak video part yang selanjutnya ya guys. Oke. Untuk video kali ini sampai di sini terlebih dahulu. Jangan lupa terus support channel Insantir Kipo dengan cara like, good comment, share dan subscribe-nya, serta aktifkan tanda loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Insantir Kipo. Oke, terima kasih sudah menonton. See you next time. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.